Assalamualaikum, ketemu lagi dengan Kimung Family. Hari ini saya mau tumis toge, dan ini ada kepala udang ya, udah saya goreng karena Anes tidak suka dengan kepala udang. Jadi mamanya aja yang makan. Ini togenya satu bungkus. Terus bumbunya saya mau bikin pedas, bawang merah, bawang putih. Secukupnya ya, 4 siung, itu 5 siung, bawang merahnya 6 siung tapi kecil-kecil, bawang putihnya 3 siung, dan cabenya saya pakai 9. Ini penyedap rasanya, saya pakai garam, micin, kaldu bubuk, dan lada sedikit saja. Ayo, mari kita masak. Kita panaskan minyak secukupnya. Kita tumis. Bawang merah, bawang putih, dan cabai rawit yang sudah diiris. Kita tumis sampai matang dan berwarna kecoklatan. Kita masukkan kepala udang. Kalau ada ikan teri asin juga enak. Kita aja boleh. Kita tambahkan air sedikit saja. Masukkan togenya. Kita aduk sampai rata. Kita tambahkan bumbu penyedapnya ya. Juga kita akan tutup selama 3 menit. Setelah 3 menit kita angkat ya. Kita cobain dulu. Wah, wanginya pedas sekali. Kita tambahkan gula juga sama asin buat biar dia tidak segini aja. Kita tambahkan air sedikit. Kita coba lagi ya. Thank you.
bakas. Ini dia tumis togenya sudah matang. Toge pedas, enak sekali, yummy.